Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini dari Kota Yogyakarta berarti nyaman diberangkatkan bis ALS Nopin 246 dengan cucu Pak Japar. Mas. Ya, Pak Japar mana? Oh iya. Ini perdana itu harus dikasih penumpang banyak gitu ya baru ya. Maunya. Tapi tetap ada ya. Paling enggak ya 7 itu pasti ada gitu aja ya baru ya. Karena tadi ada yang ambil tiket nomornya udah 13-14 tuh Pak. Nah, berarti kan yang sini kan bagian Purwokerto kan enggak diisi. Berarti kan paling enggak 7 separuhnya gitu aja. Karena ini jatah Purwokerto ya teman-teman ya, yang bangku depan. Iya Pak. Jadinya bisa di stand nggak depan duduknya? Itu bang, apa? Jadi kemarin dicoba Pak, di running Pak kemarin? Enggak. Tapi aman ya Pak ya? Kalau di running, buat di ring aja ini ya Pak. Oh. Di Facebook ini gak akan di ring. Nanti parking aja. Iya, iya. Nanti metal, nanti di running ya. Temperaturnya juga cuma 75 ya. Mau cek juga. Mantu kita ke larang kok dicuci di bawah dia. Di sini. Mantu kayak ora. Oh. Harus sendiri punya banyak di bawah dia. Ada air pun marah. Mantu ora. Di sini. Buku. Iya. Hah? Apa ini ya non? Garai bae. Ada penyala. Jalan 100 ini teman-teman, nggak terasa tapi. Berarti kemarin satu bulan tuh Bang Arul juga di kampung atau di Medan? Kampung mas, ada rumah yang dibilang mas. Iya Bang Arul tak WA kok nggak dibales. Iya Bang Mas, kok? Yang mana? Itu saya WA, Bang Arul posisi di mana? Aku bilang gitu. Ke nomor yang mana, Mas? Ya yang Bang Arul ngebel waktu tanya radiator itu. Oh, enggak itu lagi nomornya. Oh. Nanti. Kemarin kan ada rombongan dari itu Medan ke Aceh pas acara PON itu tanggal 28. Hmm. Kan tanggal 26 kata Pak Jabar pas kan, di Medan itu. Iya, berangkat dari Kota Nopan. Berangkat kita dari Kota Depan kan tanggal 26. Itulah kemarin. Aku makanya nelpon Pak Japar berdering, cuman nggak diangkat karena udah jam 10 malam. Pikir aku, wah ini pasti istirahat ini dalam bis ini. Cuman Bang Arul gimana tak bel nggak bisa nomor yang kecil aja tak bel yang punya Pak Japar nggak bisa kok. Nggak update. Nggak. Oh. Nah, tapi kalau Bang Arul tak WA cuman centang satu. Iya nggak dipakai lagi nomornya. Wah, ya udah. 38 juga ya. Iya. Dari mana? Dari Medan ke Aceh. Tapi 15 hari lo. Acara PON. Tapi nanti kalau misalkan itu diperpanjang, anu apa perharinya nambah 2,5, artinya nambah 15 juta lagi. Kalau menang sampai selesai lo. Iya. Berarti 21 hari.
Dikasih, aku kabel Bang Pauji, dikasih nomornya Bang Lubis. Cuman harganya nggak cocok. Padahal datanya ya 38 udah bagus ya Pak Bro ya. 38 itu udah bagus ya 15 hari. Ya, hitungannya kan per harinya udah 2,5 juta. Jadi buruan kan 38. 38 per harinya itu 2,5 kalau 37,5 ketemunya kalau 15 hari. Iyalah orang enggak bawa ke Medan, enggak bawa penumpang, pulang juga enggak bawa penumpang loh Bang Arun. Iya. Cuman digunakan bisnya di Aceh aja. Jadi di apa Medan ke Banda Acehnya pesawat katanya. Oh, pesawat tur itu. Iya. Kasih aja sama bosnya 27 tahun. Jadi harusnya kan masuk, cuman ya kemarin minta 40 lah. 20 18 sama kita. Iya. Kenal itu. BBM Medan Aceh itu paling berapa Pak? Apa ya? BBM-nya? 2 juta kosong anu penuh apa solarnya? Solarnya? Iya. 1.500.000 ya itu. Oh. Ikitnya itu kira-kira 200 liter ya. Ke Aceh? Ke Aceh, 400 liter lah BB. Di Aceh pun jalannya nggak setiap hari loh Bang Arul. Orang main sepak bola nggak mungkin kan setiap hari. Paling 2 hari, 3 hari sekali main kan gitu kan. Kayak perjalanan Jogja-Jakarta ini. Iya. Berangkat, satu malam. Iya, berangkat malam, nyampe pagi. Berangkat jam 8 malam. Sampailah subuh itu.